بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين نستأنف درسنا في اللغة العربية ما زلنا في الموضوع الرفق بين والان آه, قد وصلنا في فقرة الثالثة فنملي عليكم وتنهى الشريعة أن إرحاك الحيوان بالعمل فوق ما يستطيع إن الشريعة ملارن إرحاك الحيوان hmm. إرحاك itu hewan-hewan bil amal fokomaisteti ya dengan pekerjaan yang di atas maisteti kemam kemampuannya. Fan Abdullah bin Ja'far qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dzat yaumin fa ilayya hadisan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabbu mas tatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafan aw haitan nakhlin ya. Idan hadal hadis an Abdullah bin Ja'far Lama ardafani Rasulullah ya. ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggoncengnya di belakangnya suatu hari fasar fa hadisan maka Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam memberitahukan sesuatu yang yang rahasia. Ya, fa hadisan. Asarra, yang merahasiakan kepadaku hadisan sebuah per percakapan atau perkataan. Lau haditsu bihi ahadan nas. Yang tidak pernah saya me, um, membicarakan bihi, ya, dengannya. Maksudnya dengan rahasia tersebut ahadan nas, seorang dari manusia. Wakan ahabu mastata rabbihi rasul sallallahu alaihi wasallam li hajatihi bahwasanya yang paling disukai oleh Rasulullah habbu ma ya untuk mastatara untuk berlindung ya istatar artinya bersembunyi li hajatihi ketika buang hajat hadafan au haita nakhlih lihat jati hadapan auha itu untuk buang hajat hadapan adalah uh, bisa diartikan hadap sini tembok auha itu nahli atau dinding dari pohon kurma ya jadi pohon kurma yang di yang dijejer seperti itu Oh, kemarin hadapan itu artinya target ya jadi target itu biasanya diletakkan di di dinding kalau fatah kalah itu dirajulin min ansar maka masuklah Nabi saw ke dinding ya batas rumah dirajulin min Minal ansar seorang laki-laki dari kalangan ansar faida jamalun falamma ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendapatkan jamal. Ya mendapatkan apa? Seekor onda Falam maruan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarafat ainahu. Ya maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya uh, hal tersebut ya melihat onda tersebut hanna wa zarafat ainahu waza Farot bahas il jam ya ringan akan rindu kehilangan ya itu kan air mata ya seperti itu Hannat sedih ya wazafarot ainhu dan berlinang air mata fatahun nabi sallallahu alaihi wasallam pada khalaiton Oh, di sini yang masuk ke dalam tembok tersebut bukan Nabi ya, tapi Abdullah bin Ja'far. Falamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa ra, wa darafat ya. Wa darafat dan berlinang air mata fatahun nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha zifrahu fasakata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus kedua eh, kedua apa? eh menghapus linangan air mata tersebut ya, linangan air mata punya Abdullah bin Ja'far fasa kata kemudian Abdullah bin Ja'far terdiam fakala. ya maka Nabi berkata menrobuhah dal Jamal Siapakah pemilik onta ini liman hadal Jamal fajaa fatan min al ansar fakalah liya Rasulullah fakalah afalat taki ya afalat afalat kau takut kepada Allah jadi sebabkan uh, hewan ternak ini allati yang Allah taala menjadikanmu memilih yang Allah taala menjadikanmu memilikinya fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu maka sungguhnya ia syaka mengeluh ilaiya kepadaku annaka tuji'mu bahwasanya engkau menjadikannya lapar waktu watut ibu ya, dan juga engkau tut ibu hubika amal ya itu makna dari tut ibuhu melelahkannya dengan banyak banyak bekerja oh jadi faida jamalun maka di situ terdapat seekor onta falam maruan nabi hanna ainahu ya, jadi yang apa yang hanna di sini rindu ya wazarofat dan berinang air mata ya sedih atau rindu wazarofat ainahu dan berinang air matanya di sini bukan bukan Abdullah bin Ja'far bukan Nabi tapi on onta ini jadi onta ini yang e, kangen rindu sedih dan berinang air mata ketika bertemu na, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ya sebab kenapa onta ini bisa menangis seperti itu. Ya, fa inna syaka ilayya. Ya, di sini karena unta tersebut syaka, ya mengeluh kepada kepada Nabi ilayah ya, kepada aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka tujuhu wa tudibuhu kama tuharrimu syari'atu an yul'am bil hayawan. Ya, sampai situ hadisnya tadi ya. Sebagaimana tuharrimu syari'ah, syari'ah mengharamkan an yul'am bil hayawan. Ya, uh, mempermainkan ya he hewan atau dipermainkannya he, hewan jadi syariah mengharamkan permainan dengan dengan hewan yang yang hidup ataupun sudah mati kalau rasul sallallahu alaihi wasallam mamin ya mamin insanin tidaklah dari seorang manusia ya. yaktulu yang membunuh seekor burung kecil fama fauquha ya kemudian atau apa yang di atasnya bilori haknya ya e, tanpa haknya ya atau yang tidak benar illa sa'alahullahu anha kiamah kecuali nanti pada hari kiamat Allah taala akan bertanya kepadanya ya maksudnya bertanya di sini meminta pertanggungjawaban qila ya rasulullah wa ma haquha maka Rasulullah SAW ditanya apa haknya oleh para sahabat kola Hakkuha ayat bahha haknya adalah ayat bahaha, ya eh, disembeli fayakuluhha dan di dan dimakan. Ya, maksudnya haknya adalah ayat bahaha seorang itu menyembelihnya fayakuluhha kemudian ia memakannya. Walayak saha fayar dan tidak memotong kepalanya. Kemudian ia melemparnya. Waktu harimu itu hadapan di taklimil isobah dan juga diharamkan menjadikan hewan hadapan target di taklimil isobah, ya untuk belajar al-Isobah melempar, ya melempar panah. Fakoude ro ibnu umar bivitiani min Quraisyin dan sungguh ibnu umar pernah melewati bivitian ya anak-anak min quraisy dari kalangan quraisy qad nasabu tayran yang mana mereka nasabu tayran ee memasang atau memajang yang meletakkan tayran seekor burung wa hum yarmuna dan mereka melempari hewan tersebut ya burung tersebut faqad ja'alu li tayr min ya ja'alu lisohibihi dan mereka telah menjadikan lisohibi tair pemilik burung tersebut kunna khatiah setiap kesalahan min nablihim yaitu dari dari sisi dari sisi mereka falamma ra'abna umar tafarraku jadi anak-anak tadi yang melempar yang menjadikan apa sahibitir kullu khatiatin minna bilhim ya menjadikan tersangkanya ini apa menjadikan tersangkanya adalah pemilik pemilik burung tadi bahwasanya yang menjadikan target itu adalah pemilik burung burungnya sendiri falam umar tafarroku dan ketika mereka melihat ibnu umar mereka ber berpencar ya maksudnya bubar Fakal ibnu Umar manfaatnya ada siapa yang melakukan ini la an Allahu manfaatnya ada semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal tersebut Inna ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ana manita shayan fihi ruh qaradan ya Alaihi Wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu fihi ruh yang di dalamnya terdapat jiwa ya atau ruh dan hadapan hadafan yes. ya menjadi menjadikannya tar target wa tan hasyariatu an wasmil hayawani fi wujuhha bil kay bin dan melarang syariat an wasm. ya wasem itu mencap ya memberikan cap jadi kalau kita lihat di luar negeri itu hewannya dicap pakai besi besi panas ya wasmil hayawan jadi mencap hewan dengan besi panas fi ya di wajah di wajahnya bil kay bin ya dengan besi panas kayak itu ya besi panas binar bin binar dengan besi yang yang diapikan ya maksudnya yang di yang dipanaskan fanja birin an nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun Kada usima fi nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pernah ya Marro alaihi himarun jadi sungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat ya lewat melewati beliau himarun seekor keledai kot usi fi wajhi yang telah dicap ya yang telah dicap wajahnya fakallah maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la anallahu nazi wasama semoga allah melaknat orang yang mencapnya ya nauzubillahimin himin zalik Amma idha kana haywanu imma yuqalu fa inna bihi an tuhadda Adapun jika hewan tersebut dari hewan-hewan yang dimakan. Fa inna sungguhnya rahma bihi. Ya kasih sayang dengannya an tuhadda bentuk kasih sayang kepadanya an yani tuhadda Ya dengan menajamkan pisau wayus dan diberi air minum. Wayuroha ba'da Kemudian ketika sudah disembelih ya itu di eh, diistirahatkan ya diistirahatkan atau di ditenangkan ba'da setelah setelah sembelih qoblas sel, ya sebelum dikulitin. Ya, jadi dibiarkan dulu se, sejenak habis sembelih dipotong, dibiarkan sejenak sampai keluarkan ya, sampai terkelu, eh, terkeluar darahnya semua, sampai dia tenang kemudian Hewan tersebut uh, mati. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna Allaha kata belihsan anakun nisheen, faida qatal tanfahsin fa al qitla, faida dala tanfahsin fa azdibha, wal yuhidda ahalukum syafratahu, wal yuhidda adukum shafrotau. Maka nantinya seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih zabi hatahu, dan uh, menenangkan yang membiarkan sejenak zabi sembali sembelihannya bal inna itja al haywan li dzabah qabla ihdali sikin qaswah la tajus ya bahkan sungguh itja itu membaringkan ya itja membaringkan hewan li dzabah untuk disembelih qabla ihdali sikin sebelum menajamkan pisau qaswah la tajus yaitu adalah perbuatan yang eh, yang keras yang kasar ya sebentuk kekejaman la tajus tidak boh tidak boleh. Ya jadi bukan larangan untuk memiringkan hewannya. Akan nah, tetapi sebelum ya membaringkan hewan harusnya apa? Harusnya ihdadi sikin kita sudah mengasah pisau, ya. rajulun Sungguhnya ada seorang yang membaringkan hewannya lizabih. Kemudian ya, untuk disembelih dan dia mengasah pisau tersebut ya di hadapan hewan hewan tadi nah tidak boleh tidak boleh yang boleh ya kita asah dulu pisau kita tajam-tajam kemudian ketika mau menyembelih baru kita bah baringkan hewan tadi dan kita sembelih langsung tanpa memperlihatkan pisau tadi nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu antumitaha mautat apakah engkau ingin ya mematikannya mautat ya mati ber, berkali-kali hala <tik> ahdat syafrataka qabla an Hal tidak bisalah had adatta. Ya tidakkah bisa engkau mengasah pisau -mu sebelum engkau membaring membaringkannya. Ya. Jadi membaringkannya itu membaring di atas lambung ya, miring. Ya, baring dalam keadaan uh, miring. An Abi Rahman Ibnu Abdullah an Abihi qala kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin pantala li فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها يدري عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة يدري عبد الرحمن بن عبد الله دري بابانيا kami bersama Rasulullah الرسول صلى الله عليه وسلم dalam sebuah safar fantalaqa li maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa ya berpergian li ya pergi untuk hajah ya buang ha, hajat faraina hummaratan ma'ha farkhani maka kami melihat hummarah ya hummarah itu burung kecil ya hummar sejenis osfur ya sejenis osfur ma'aha farkhani dan dia memiliki farkhan ya dua anak burung ya dua anak burung jadi ini humaroh burung farkhani dua anak anak burungnya humaroh burung farkhani anak anak burung fakatna farkhaiha kemudian kami mengambil dua anak burungnya tadi fajatil humaroh fajalat tafrisu ya maka datanglah humaroh ya induk burungnya tadi dia fajalat tafrisu kemudian dia me melebarkan sayapnya artinya nggak ngamuk fajaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakalah men fajaahadhi biwaladhiha siapa yang memisahkan hadhi biwaladhiha burung ini dengan anaknya rutdu waladha ilayah kembalikan anaknya kepadanya waroh akor kodokhorok naha dan Nabi Shallallahu Wasallam juga melihat Korea tanam dan kode harok nahah. Korea tanam itu sarang semut ya Korea, artinya apa? Desa ya, itu semut artinya sarang, sarang semut kode harrok nahah sudah kami, kami bakar. Fokolah man Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang membakar ini, kulna nahnu." kami berkata kami wahai rasulullah qala innahu la bagi an u'azib bin sungguhnya la yam bagi tidak seharusnya ayu'az dibabinar binar uh, ya an nar. Ya, mengazab dengan atau menyiksa dengan dengan api illa rabbun nar ya, kecuali rabbun nar kecuali robnya atau tuhannya ah, api ya tidak semestinya seorang itu mengazab dengan api ya kecuali rob benar kecuali robnya robnya api atau tuhannya ah, api taib ya hatta kita bahkan dengan seekor semut ya Islam sangat-sangat melarang untuk menyiksa menyiksa hewan ya bahkan semut sekalipun ya, baik baik itu dengan api air dan lain dan lain sebagainya وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لعلاج الحيوانات المريضة وأوقافا لرأي الحيوانات العاجزة ولعل أصدق مثال على الرفق بالحيوان في ظل حضاراتنا أن نرى صحابيا جليلا كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له إن الموت يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك وأن وأن صحابيا كعدي ابن حاتم كان يقدم الخبز للنمل ويقول إنهن جارات لنا ولهن علينا حق وأن إمام كبير كأبي إسحاق الشيرازي كان يمشي في طريق معه بعد أصحابه فمر به كرب فزجره أحد أحد أصحابه فنهاه الشيخ وقال له أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه Ya, adapun muassasat al-ijtimaiyah, ya, lembaga-lembaga kemasyarakatan faqad kana lil nasibun kabir. Maka sungguh uh, bagi hewan itu ya, mendapatkan tempat yang yang besar ya, nasibun bagian atau tempat yang yang besar. Jadi ada lembaga-lembaga yang mengurus hewan-hewan wahasbuna -hewan. an najida fi sabtil awqafan khas li ilajil hayawanatil maridah dan cukup bagi kita an najid yang mendapatkan fi sabtil awqafil qadimah ya, pada tempat-tempat wakaf ya, terdahulu awqafan khas wakaf yang terkhusus yang khusus li ilajil hayawanatil maridah yang khusus mengobati hewan-hewan yang sakit wa awqafan li ra'yil hayawanatil ajizah dan Aukofan yaitu wakaf wakaf tempat wakaf di untuk memelihara hewan-hewan yang ajizah lemah ya hewan-hewan yang loh le, yang lemah yang memiliki kekurangan Allah asdaq misal ala rifqil hewan dan semoga asdaq misalan ini menjadi uh, sebenar-benar contoh ada rifkil hewan ya sebenar-benar contoh untuk ya berkasih sayang ya atau berbuat baik kepada kepada hewan fitilli rotina pada e, saat zaman ini ya hadaratina pada saat eh hadaratina ya pada saat zaman kemajuan e, saat ini ya hadaratina kemajuan di zaman kemajuan kita ya di zaman kuma, kemajuan kita anna yang habiyan jalilan hendaknya kita melihat sahabian jaliran seorang sahabat yang mulia ke Abi seperti Abidarda Darda yakunulahu ba'irun fayakulahu indal maut yang mana dia memiliki seekor ba'ir ya seekor onta yang mana ia berkata kepadanya ketika hendak mati wahai ba'ir la tukhasinni. janganlah engkau uh, meminta pertanggungjawaban kepadaku atau mendebatku ila robbik. ya mengadu kepada rohmu tentang aku ya. Fa ini lam akun uham miluka. Sungguhnya aku lam akun uham Tidak pernah e, membebanimu fa di atas kemampuanmu. Wa na sahabi hatim karena yukodimul Ya ada juga sahabat namanya Adi bin Hatim. Bahwasanya dulu ia pernah memberikan e, roti kepada kepada semut dan ia berkata Innahun najaratun Sungguhnya semut-semut itu adalah tetangga Lana untuk kita Walahunna alayna hakun Dan mereka itu memiliki Hak ya dari dari kita atau atas atas kita. Wa anna Imam Kabir Abi Ishaq asy kana yamshi fi at-tariq. Jadi Imam Abi Ishaq Syirazi pernah berjalan di sebuah jalan. Ma'hu ba'd sebagian mereka ada adalah uh, sahabat-sahabatnya, ya, famar robihi kalbun dan ia maka ia lewat ya, famar robihi kalbun dan eh maka melewati beliau seekor seekor anjing, fazaaja ahadun ashabihi maka mengusir ya, mengusir anjing tersebut seorang dari sahabatnya fadhil syekh maka syekh syekh ishak sye'rozim melarang melarang sahabatnya tadi waqalahu amma alimta ya tidakkah engkau mengetahui annathariq musytarak bahwasanya jalan ini musytarak ya meliputi bainana wa bainahu ya, meliputi kita dan dan dia yang meliputi antara kita dan dan dia maksudnya jalan ini e, diperuntukkan untuk kita dan untuk anjing anjing tersebut ya jadi bukan haknya manusia saja berjalan di طيب إلى هنا نعنكم فهمينا فاهمين عن النص الطويل ما شاء الله وهنا بعض الأسئلة أتفضل لو تريدون أن تجيب هذه الأسئلة ولكن أهم شيء تفهموا هذه النص ما يتعلق برفك. بن حيوان استفسارات أو الأسئلة تفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا إنا أنت أستغفرك وأتوب إليك